Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salah satu perintah di dalam ajaran Islam adalah Kita diperintahkan untuk senantiasa saling tolong-menolong satu sama lain A'udzubillahiminasyaitonirrojim bismillahirrohmanirrohim Wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ithmi wal udwan dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam perbuat dosa dan permusuhan kata albir dimaknai dengan kebajikan dalam istilah Islam adalah suatu nama keutamaan yang terdiri dari berbagai macam kebajikan yang luas cakupannya Mana lain Albir adalah melaksanakan segala kewajiban Dan menjauhkan diri dari segala yang diharamkan Bersikap ramah Kasih sayang Berbuat baik Dan ikut memikul kesulitan orang lain Dalam ungkapan Al-Quran Kata Albir menunjukkan makna iman dan amal ibadah yang mengikutinya. Kata Albert ini mencakup makna keyakinan yang benar dan konsisten dalam mengamalkannya. Dengan kata lain, iman kita tentu tidak bermakna apa-apa. Kalau kemudian kita tidak mau saling tolong-menolong dalam kebajikan, keberadaan perintah tolong-menolong. Dalam kebajikan ini hakikatnya adalah ingin memanusiakan kita sebagai seorang manusia. Sunnatullah bagi kita untuk hidup bermasyarakat. Walaupun kita bertanggung jawab terhadap pribadi kita masing-masing, tapi pada hakikatnya kita tidak bisa terlepas dari kehidupan orang lain. Oleh karena itu Rasulullah ketika ditanya tentang makna albir Beliau katakan albir adalah akhlak yang baik atau akhlakul karimah Albir beliau juga maknai dengan sesuatu yang membuat jiwamu tenang dan hatimu tentram Sebaliknya dosa dimaknai dengan sesuatu yang meragukan di hatimu dan engkau tidak suka orang lain mengetahuinya. Mudah-mudahan kita menjadi hambanya yang senantiasa suka dan senang saling tolong menolong dalam berbuat kebaikan terutama pada masa-masa sulit saat ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.